ini dibuat di sini atau di negeri-negeri baru diangkut ke sini? Di sini ya. Kalau buatnya di negeri-negeri, tapi finishingnya di Kupang. Finishing berapa lama? Mungkin 15 hari atau 15 hari. Luar biasa. Yang diberi apresiasi tepuk tangan. Ini terkesan mewah, elegan. Ya. Tapi satu hal yang ada di dalam narasi teman-teman yang luar biasa di poin ketiga, ya bisa dilihat itu tokonya toko Santa Claus. Tapi dasar Alkitabnya itu Yohanes 10 ayat 10. Bisa. Kalau saya lihat dari kejauhan kayaknya semua sudah mewakili apa yang diminta dari penjurian kami. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dari saudara-saudara kami dari Niki-Niki. Ya. Saya hanya mau tanya, ini kenapa namanya pohon Natal perdamaian? Kenapa begitu? Apakah sudah sesuai dengan tema yang ditentukan? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Tema yang kami ambil, pohon Natal perdamaian, kami aplikasikan dari tema yang diberikan oleh panitia. Jadi, secara garis besar, pohon Natal yang kami buat ini sudah melambangkan semua sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh panitia. Semua ini maksudnya yang mana? Mulai dari puncak pohon Natal sampai dengan yang di spot-spotnya Pak Bu. Dan ornamen-ornamen yang ada. Kalau lihat dari etnis NTT yang ditampilkan apa saja? Kalau yang izin menjawab Bu, kalau yang di pojok kiri itu etnis Timor. Kalau yang di tengah itu etnis Alor. Kalau yang di atas jam ini ya, itu dari Flores, kami hanya ambil simbol komodonya. Izin Ibu, komodo kami masih kecil, karena berhubung kami di Soe airnya kurang. Jadi komodonya masih kecil. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Salam Mama. Terima kasih. Saya dari Niki-Niki. Ini saya tahu ini sudah yang kedua kali itu, ya kan? Tahun lalu juga kita sempurna tanya di dekat BI, ya kan? Nah, sekarang ini tampil dengan lebih semarak, dengan lebih artistik, dengan lebih mewah, luar biasa. Tepuk tangan untuk tim. Percuma jauh-jauh datang dari Niki-Niki sampai di sini dan menampilkan satu karya yang luar biasa. Tapi itu penilaian saya. Nanti tim juri akan memberikan penilaian khusus sesuai dengan standar dari tim juri. Harapan saya tentu tahun lalu juara berapa? Favorit. Ya, tahun ini dia harus masuk tembus minimal 3 besar lah. Amin. Nah, untuk singkat waktu saya persilakan tim juri untuk memulai. Ini kali tim juri bingung semua ini. Ya, jangan sampai salah minum obat kami ini. Luar biasa ini Niki-Niki menuju mana nih? Menuju dunia ya. Siap. Iya, karena itu ada bendera Jepang, bendera Jerman, Rusia tidak ada. Ada, ada juga ya, Rusia juga ada. Israel ada? Ada, Pak. Luar biasa, terima kasih. Ada. Palestina ada? Ada. Mana Palestina? Pojok kanan. Paling atas. Pojok kanan. Iya, luar biasa. Wah, ini benar-benar harus diapresiasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ini. Luar biasa. Ada parang Sumba kami lihat itu.
Siap. Jangan sampai untuk hadiah kami di sini. Iya, baik. Tadi Mama sudah ceritakan filosofi dari pembuatan pohon Natal ini. Tentu tidak terlepas dari tema yang diberikan oleh panitia, betul ya? Pohon Natal perdamaian untuk persaudaraan kita yang berbineka. Baik. Saya mau bertanya, sebenarnya rada-rada bingung kembali, karena memang mau tanya apanya lagi. Luar biasa lampunya indah, tidak satu warna, banyak warna. Ya, jadi sekali lagi kami juga dari juri mengucapkan terima kasih. Ini yang tim yang sangat total, luar biasa, dari jauh lagi. Ya, dari Niki-Niki, luar biasa. Dan membawa komodo yang baru menetas. Ya, harusnya dikasih susu dot. Ya, bawa dotnya, kasih susu dulu biar cepat besar. Ya, mungkin Mama kesini, dekat kesini Mama. Ini di dalam pakai tulang apa? Tulangnya bangunan ini apa? Tulangnya? Kayu semua. Betul, kayu semua. Tidak ada besi. Luar biasa. Terima kasih. Karena saya tengok-tengok dari tadi, kayaknya usuk banyak ya. Luar biasa. Terus ini kain-kain yang ada ini, kain dari mana? Ini kain dari mana? Ini